Melihat orang yang terkena pelet jalanku yang itu sangat mudah. Bisa dilihat dari perilaku serta gerak-gerik orang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Anda. Dan saya doakan semoga Anda selalu dalam keadaan yang sehat, selalu diberi kelancaran, keberkahan, dan juga diberi rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ciri-ciri wanita yang terkena pelet jaran goyang. Ilmu ini sedikit sulit untuk deteksi karena memang tergolong ke dalam ilmu gaib atau metafisik. Akan tetapi berbeda dengan yang lain, karena ilmu ini salah satu ilmu pemikat yang kuat. Meskipun begitu, pelet jaran goyang bisa kita deteksi atau ketahui ciri-cirinya. Ya. Melihat orang yang terkena pelet jaran goyang itu sangat mudah. Bisa dilihat dari perilaku serta gerak-gerik orang tersebut. Ya, banyak alasan mengapa orang menggunakan ilmu jaran goyang untuk memikat hati wanita, atau bahkan terkadang orang memang sengaja memikat hati wanita tersebut untuk dinikahi. Nah, kendati demikian, orang yang terkena ajian jaran goyang tetaplah bisa terlihat ciri-cirinya. Nah, untuk Anda yang ingin mengetahui seseorang yang terkena ilmu pelet ajian jaran goyang, tidak perlu memiliki ilmu yang khusus ya, karena untuk ciri-ciri fisik nyata si korban ajian ini akan sangat terlihat. Nah, apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, dari jalannya itu akan berubah dari biasanya. Kebanyakan wanita yang terkena ilmu ini langkah jalannya akan berubah menjadi lurus searah. Kemudian akan lebih suka dengan rambut yang panjang. Meskipun dulunya dia suka rambut yang pendek, entah mengapa akan mulai untuk memanjangkan rambutnya. Kemudian yang ketiga, jika tidur sesekali akan berbunyi ngik seperti kikian kuda. Nah, untuk yang sudah berkeluarga nafsunya akan bertambah hebat. Nah, ciri ini itu berurutan. Jadi untuk Anda yang pernah melihat wanita dengan ciri-ciri kesemua tadi, bisa dipastikan wanita itu terkena ilmu ini. Tapi jangan salah, jika hanya terdapat satu ciri saja, belum bisa dipastikan wanita tersebut sudah terkena ilmu ini. Mungkin hanya kebiasaannya saja. Nah, itu tadi ciri-ciri fisik wanita yang terkena pelet jaran goyang. Dan mungkin itu yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.